Halo guys, balik lagi ya. Jadi ini kita akan nge-review Deka dengan tim troll ya, tim anti mati. Aku udah nyoba banyak sekali nih timnya nih, pakai full kostum ya guys. Sayangnya belum 6/6 tapi udah full kostum. Oke, tapi kita akan menyamar ya. Di sini kita akan menyamar pakai weapon yang biasa supaya dikira bot ya. Jadi kita dikira bot supaya kita bisa main apa ya, main aman aja gitu kan. Nih biar weaponnya tuh yang cantik-cantik gitu, jadi orang mikirnya bot gitu kan. Oke, langsung aja nih pakai tim kayak gini nih. Tim troll aku dapat dari grup ya, dari Ngap Sihara. Oke, Ngap Sihara nggak tuts. Jadi kita akan langsung masuk. Oke, kita jumpa tim Gades juga. Sial, malah jumpanya sama tim Gades tuh. Wah, bahaya nih guys. Aduh, dapat RNG-nya yang kayak gini pula ya. Apa, kita buat dia jadi immortal needs kan gitu. Ala bot rupanya guys. Gimana lagi kan? Emang bot semua bro di champion. Kayak mana lagi kan? Udah bot needs kan gitu. Oke, kita gini ya. Kita ulti aja coba ya. Kita geser, baru ulti. Jadi walaupun dia ngasih stun pun udah nggak efektif lagi. Ini timnya super toxic sih ya. Jadi ini tim really toxic ya. Aduh. Alright. Dia bunuh Melas, Eligades deh, nge-kill Eligades deh, jahat kali deh. Ini kok misalnya dibilang toxic ini tim coy. Yeah. Ibaratnya kok misalnya Gades ulti, dia mau nggak mau harus nyerang Gades gitu kan. Oh, kita tengok damage-nya berapa guys. Juga damage coy. Oke, kita kasih inhale. Makan dia. Boom, 900.000 coy. Aduh, nak blokade efek mati. Hah? Blokade efek. Kena ulti 5/6 ya. Berarti debuff-nya warna merah ya, guys ya. Berarti debuff-nya warna merah itu ya. Gila mech immortal. Kore wa dou? Wah, bahaya nih, kita gak dapat stun bro. Gila ya timbang ini, tapi aman. Oh my god. Jadi gini aja guys, gini baru kita tembak sekali. Baru kita tembak sekali, apa? Kita kasih stun. Anti mati kan, gitu kan. Tembak terus. Ada narasi anti mati needs gitu kan. Oke, ada stun. Oh my god. Tapi gak perlu stun sih. Dia udah instant dead jadi. Wah, ini ngaco sih. Ini ngaco sih, guys. Jadi ibaratnya aku misalnya dapat ulti ini, dia ini, dapat ulti ini, dia ini gitu kan. Oke, kita gini kan, baru kita instant dead. Jadi itu serba salah guys, musuhnya itu serba salah mau nyerang yang mana gitu kan. Oke. Okay. Oh my god. Aduh. Kayaknya ngulti kan, ngasih refleks kan. Oh, udah. Dia mau nyerang mau nyerang siapapun udah bingung gitu musuhnya kan. Gila loh. Elizabeth masih hidup loh. Aduh. Oke, it's a good gameplay. Kita akan masuk 27, gila plusnya. Alright, jumpa tim ban ya. 208, kayaknya bot semua di champion 1 ya. Paling champion 1 PvP normal loh. Walaupun ini champion 1 PvP normal loh guys. Bingung saya.
Oke, kita ultikan aja si ini, guys. Si Demon King-nya ya. Ini serba salah, bro. Dia mau nge-kill siapa? Mau nge-kill Elizabeth? Bisa revive, bisa immortal gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kalah cicik, kita cukup cukup 2 turn buat si DK-nya ulti gitu. Tapi sini kita akan kasih shield aja, guys, karena dia nih bisa ngurangi ini ya. Jadi kita gabungkan gini aja. Oh, bisa, bisa, ini lawannya bot, jadi gini aja. Ini lawannya bot, guys, jadi enggak masalah. Oh my god, gila. Ini monster kali sih. Sumpah dah. Oke, terusnya nggak turun ya. Nah, serba salah, bro. Mau nge-kill siapapun serba salah ya, karena kita menyamar gitu kan. Oh. Alright. I am the champion. Anjir, gak ada damage. Boom! Waduh. Aduh, oh di save, oh di buffnya buat warna merah itu dia, bosnya. Oh my god. Untung dia dapat skillnya sih ini kan. Oke, immortal. Ah, immortal. Immortal needs kan gitu kan. Ayo kita oh my god, guys. Sumpah nih toxic kali loh, gak mati-mati loh timnya. Alright, menang. Satu, empat, enam. Pakai tim tumbal. Oh, bahaya nih, guys. Wah, dia pakai tim tumbal, coy. Ngeri nits kalau pakai tim tumbal. Oke, saya bingung nih kok misalnya ada pakai tim tumbal nih, gimana lawannya ya. Jadi kita pakai shield. Dia pasti pakai evade dia nih. Tengok aja. Dia pasti pakai evade nih. Oh enggak. Oh, bot lagi, cok. Gila, champion satu bot semua loh isinya. Nanti saya gabung aja sama video lain ya, guys ya. Bot semua nih isinya. Aneh banget dah. Alright. Ini. Wah, bisa. Kita gabungkan. Wah, ini berbahaya nih. Kita lihat dulu ya, guys, ya, Tarmiela siapa ya. Kita lihat Tarmielnya ada di mana. Oh, ini 5/6. Kayaknya bisa nahan, Pak, ya. Kita kill dulu biar bisa kasih, bisa ngasih debuff gitu ya sama dia. Oh my god. Mati kah? Ada damage cap-nya ya, guys ya, si si D40. Oh, enggak ada damage cap-nya. Apa tuh damage cap? Hit me. Hahaha. Gitu aja sekarang. Hit me alone. Apa kita tewas, guys? 5/6, guys. Kayaknya tewas sih, guys. Dia true magic, cok. Gila. Apakah ada yang survive? Kita lihat ya, guys ya. Masih survive.
Oh, lawan tim Udin masih menang loh. Gila loh, keren loh. Isu. Alright. Ibaratnya kayak gini ya, tinggal ulti lagi, cok. Gila ya. Kita biarkan dia gak true magic ya, guys ya. Hit me again. Alright, kita ulti lagi, guys. Hit me alone. Oke, okay. Ini tim toxic kali loh timnya loh. Ini tim toxic loh. Sumpah, ini tim toxic kali sih. Alright, enggak ini toxic sih gamenya ya. Ini. Alright. Oh, lawan tim Tir malah menang cece, cok. Mati kita. Enggak apa-apa, guys. Kalau misalnya menang cece, kita geser-geser aja. Tunggu dulu siapa yang kena infection. Alright, lagi ini Ken baru kita shield biar enggak gunakan AOE. Haha. tapi sama aja, cok. Dek, malah Rimurunya yang ngambil kan? Bodoh lah. Oh enggak, aman. Kok Rimurunya enggak ngambil semua? Aman. Rimurunya ngambil dari ini. Oh, jebret. Oh, Yeva ada kita pakai. Wah, Eli Gardesnya ngulti, bro. Gila. Elizabethnya ngulti nih. Waduh. Elizabeth ngulti nih. Hati-hati Anda ya. Elizabeth, tunjukkan personamu. Haha. Tim anti mati, gila. Tapi sini berharap ada ultinya sih, guys. Karena dia masih DK-nya jadi berkurang. Tapi ini gila loh. Ini kita ulti loh, cok. Oh my god, kita tinggal ulti kan. Kita pakai shield ya. Immortal bro, mau dibunuh pun nggak bisa bro. Si Elizabeth mau dibunuh pun dia immortal ya. Tapi nextnya mati sih, karena kan diambil sama Rimuru ya. Baru cepat kita bunuh Rimurunya kan gitu. Sesimpel itu aja, nggak bisa sih bunuh Rimuru. Kita kena ini ya. Tapi nggak masalah. Jadi kita pakai shield baru. Kita AOE ya. Kalo ini gara-gara dipakai Rimuru sih. Jadi bukannya immortal yang diambilnya ya, tapi yang shieldnya ya. Karena kan Rimuru ngambil satu buff terakhir kan. Terakhir yang ada pada kita gitu. Oh enggak dong, malah immortal itu yang diambil, enggak apa-apa guys. Leave me alone. No, Elizabeth. Berarti buff pertama yang diambil sama Rimuru ya, keren juga ya. Oh no, reflect needs kan gitu. Lo, Anda mau ngapain? Aduh bahaya nih Rimurunya, cok. Cok itu masih kena ini, cok. Mati kita nih. Apa? Ya. You? Tir? Apakah Tir di sini akan bundir, guys? Oke. Oh, Mila Skula seksi sih. Oke, maksudnya apakah Tir akan bundir di sini, guys? Kita tengok ya. Kita lihat Tir bunuh diri gitu kan. Immortal needs kan gitu. Apa sih itu? Ada. Tapi itu bisa dihapus ultinya. Hilang lah kartunya, dapat lagi dong kartunya.
I will. Ya oke, okay, guys ya. Jadi ya. Sangat-sangat overpower kali ini tim, bisa kalian contoh sih ya. Jadi sampai di sini aja, see you on the next video, dadah.